Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah ada black an ya. Black an ini sudah saya ganti bagnya teman-teman, bag valve-nya dan bag hammer ya. Bag valve seperti ini aslinya ya. Dia ada di 1,5 mili ya. Diameternya kita bisa shoot, kita zoom ya. Kemudian saya sudah buatin teman-teman dengan diameter 1 mili ya. Udah kurang banget ya. Kalau kita lihat ini ya, ini main temen. Nah, ya agak keras tapi masih bisa main di dalam tuh ya, dibandingkan sama yang ini orinya ya, kecil sekali ini ya elastisitasnya ya. Nah, dengan pakai yang lentur begini, di belakang saya pakainya pakai Misumi biru muda teman-teman ya. Karena pensiun film muda enteng teman-teman jadinya ya. Kalau kita buka ya, tarik enteng nih. Nah, baik lagi. Kemudian ini juga bisa hanya kayak disentuh aja teman-teman ya. Dikasih tekanan sedikit langsung meledak nih. Ya, setengahnya seperti itu ya, enteng. Oke, kasih sentuhan sedikit. Nah, ya. Jadi ada yang bilang tekan keras, enggak juga ya, tergantung setelannya aja ya. Jadi ini setelannya setelan single bacok ini teman-teman. Ya, apa namanya, ini sekali, peka sekali ya. Kalau waktu nembak ya, kayaknya tuh ya kecil sekali lah. Ya, itu hanya hentakan ini aja, getaran aja, bukan recoil ya. Yang kita nembak di 14 ya nyapa ya. Tuh. Ada tapi kecil lah gitu ya, untuk buku-buku masih oke gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya, jadi getarannya kecil teman-teman, halus gitu ya. Karena per valve depannya agak ringan ya, sehingga hentakan kita dari bag hammer tidak begitu keras teman-teman, yang membuat recoil-nya nggak ada ya, atau minim sekali ya. Seperti itu hasilnya ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa sharing kali ini ya. Artinya apa, kalau teman-teman mau lembut gitu ya, ganti bag-nya yang agak ringan teman-teman. Pressure nggak apa-apa, ini di 2000 pressure-nya teman-teman ya. Pressure 2000, kemudian di belakangnya pakai Misumi yang biru aja, enteng gitu ya. Enteng teman-teman. Beda dibandingkan sama bagian yang krem ya. Beda. Ya kalau kita lihat ini. Enak, sentuh aja gitu. Oke, itu aja yang bisa saya kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam selaras. See you.